Hello guys, balik lagi channel gue Kersu. Kita channel GSL guys. Sekarang ini requestan dari Avi guys. Ini ngebahas tentang bias gue nih guys. Ini Divine Channel Faded featuring Lupi. Ini ada canyolnya kata guys ya. Nanti tapi nama canyolnya nggak ada di sini guys ya. Coba kita pelajarin di sini guys. Ini Divine Channel Courtier. Ya nggak ada tulisan canyol. Tapi di sini gue yakin tadi ada canyol. Soalnya Avi kasih tahu nih bahwa ada canyol di sini guys, ada part rapnya guys. Jadi aku penasaran lagu seperti apa, kita lihat komposisi lagu seperti apa, produksinya seperti apa. Kita langsung guys, sebelum mulai kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, tanpa basa-basi kita langsung aja, no debat, Divine Channel Faded featuring Lupi. Ini mungkin bahasa apa tulisan hangulnya guys ya, canyol kali guys. Let's go. Oke, soundnya unik. Slow attack ya. ASDR. Full auto tune. Oke. Oh, ada chop di situ. Pop pop pop. Oke, ini di side chain jelas guys ya, attack-nya tuh rada ke belakang, jadi kayak wah 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 kayak gitu, kayak orang gagap guys. Musik di belakang yang chord-nya itu loh. Oh, kick-nya low banget, deep banget. Oke, mixing bass sama kick-nya gue suka guys. Di sini juga makin bright di sini guys ya, pa 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 pa, makin atas lagi nih frekuensi. Nah di sini pa 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 pa, eh po po po. Oke, okay. Unik. Ini full guys, maksudnya ini kalau dibicara auto tune guys, ini benar-benar kan ada yang kita cuman intensitinya tuh 50% atau 20% biar nggak terlalu robotik. Ini benar-benar 100% dibikin emang sengaja chief robot. Sama dia punya vibra itu benar-benar di cut, benar-benar jadi lurus banget. Jadi benar-benar kayak artifaknya jadi kayak robot guys di sini guys. Itu bassnya gue suka deh. Dodododo. Oh nice. Nice. Anjir. Itu tak 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 apa rim shot enak. Tak tak side stick ya. Wah, padnya ini juga lebar banget. Wah, yang ambience di belakang tuh guys, middle frekuensi. Separate-nya gue suka sih guys. Nah, itu dia masuk lagi. Pa pa pa. Jujur ikonik nih guys, ini gue gak tau, ini mungkin Divine Channel ya guys ya. Apa Lupi? Hip hop ya. Pa 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 pa. Oh nice. Pure. Auto tune nih berasa banget. Oh dah. Ini bass lama-lama di sini kayak partnya udah hilang guys ya, di sini sama synth pad yang lebih rendah oktave guys nih. Oh masih ada sine wave ya, boom, boom, nge-glide. Main ambience sih. Oke, okay, slapback delay nih. Tak 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 gitu vokalnya. Gila ini bener-bener RMS-nya itu bener-bener diambil semuanya sama low frequency guys ya. Soalnya ini vokal tuh rada, mixing rada ditenggelamin dikit sebenarnya di sini guys. Liriknya swag banget ya. Sombong-sombong gimana gitu. Per. Oh nice, hi-hatnya. Canyol. Anjir. Kangen parah gue sama nih orang guys. Serius deh, asli nih orang. Lihat nih, vokalnya tuh udah bener-bener sangat-sangat karakternya kental banget guys. Nih. Vokalnya juga di auto tune dikit guys, ini ada di blend yang raw sama yang auto tune, versi auto tune. Oke, okay, Canyol juga ambil adlib sih. Sebelah kanan. Nice produksi sih. Oke. Okay. Gayanya asik ya Canyol. Oh nice.
Oke. Buset, ini efeknya benar-benar. Ini vokalnya, jujur gue jarang mixing menggunakan vokal yang benar-benar di pure di efekin gini guys. Ini gue suka di bagian sini guys. Ada gitu. Oh nice. Anjrit, dikasih orang batuk guys. Gokil. Ini baru, ini suara real. Ini suara apa real? Mic-nya juga dia dari dekat nih guys. Suara jadi deep banget dapat. Oh nice. Oh. Asli di vokal Chanyeol benar-benar dikeringin banget guys ya, nggak ada room ataupun reverb delay dan segala macam, ini hanya adlibs di sebelah kiri sama kanan doang guys, ini nice banget. Lanjut dong, loh, nah. Oh, di tuning dikit guys. Tight banget. Oh. Oh nice. Lihat guys ya, dengan speed gitu Chanyeol tuh artikulasinya masih jelas. Kita ulang lagi di sini guys. Artikulasinya bagus banget guys. Dan ini kayaknya nggak di take percop-cop gini guys ya, perbagian. Ada yang rap gue pernah dapat klien, gue nggak usah sebutin. Ini dia misalkan satu kalimat take, tutup, masuk lagi, digabung di apa di ya di glue lah ya. Kok ini gue dengar kayaknya masih ada napas-napasnya, kayaknya nggak di ini guys ya. Nih. Kayak sekali jalan dia nih. Soalnya setahu gue nih Chanyeol punya karakteristik tuh dia rada kompetitif guys ya. Dia anti, dia nggak suka sama kegagalan guys. Jadi kalau misalkan dia nggak bisa nail it this part, kayaknya dia bakalan terus-terusan sampai dia dapet guys. Setahu gue guys ya. Oke, okay, nice. Asik, ada. Oh nice. Ini produksinya guys ya, kalau lo nggak bisa ngarepin apa-apa sih dengan desain hip hop itu yang cenderung lebih statis sebenarnya guys ya. Dia paling cuma bisa drop, dimatiin sedikit di beberapa part, sama main ambience, kayak adlibs. Jadi nggak mungkin dikasih tutorial gitar. Mungkin aja sih guys, tapi emang irama hip hop pasti cenderung lebih statis biasanya guys ya. Tapi mewarnai di sini gue suka dengan ambience yang digunain sama efek vokalnya, gue full auto tune gue 100% tuh guys, benar-benar di mama mabis guys. Ini mungkin Divine Chanyeol ini nggak tau deh, mungkin kalian bisa jelasin guys ya, gue kurang paham nih guys disebutnya, soalnya Divine Chanyeol Faded featuring Lupi sama tulisan Hangul yang gue mungkin asumsi gue itu tulisannya Chanyeol guys. Sama ini juga vokal Chanyeol itu tight banget, dia ngambil 1/16 di situ tanpa ada fail di situ, artikulasi jelas, soalnya beberapa rapper tuh artikulasinya rada-rada apaan sih nih tapi walaupun gua nggak ngerti tapi artikulasinya masih cukup jelas guys. Sekian dari gua, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, and comment this video, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga. Chris sign out guys, ceplok.